Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengimbau agar masyarakat tak khawatir dengan munculnya COVID-19 varian EG51 atau Eris. Imbauan ini diungkapkan Menkes saat ditemui dalam sebuah acara di Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Pulau Gadung, Jakarta Timur, Jumat pagi. Menurut Menkes Budi Gunadi, varian Eris memiliki tingkatan atau level paling rendah dibanding COVID-19 varian lainnya. Meski demikian, Menkes menghimbau agar masyarakat tidak lengah dan tetap menjaga kebersihan maupun kesehatan serta melengkapi vaksinasi hingga booster. Saat ini stok vaksin masih banyak dan gratis hingga akhir tahun ini. Untuk yang teman-teman masyarakat seperti apa, tenang aja. Yang penting buat saya harus mesti divaksinasi. Ya. Yang belum divaksin, cepat divaksinasi, vaksinnya juga masih banyak. Sampai akhir tahun ini masih gratis. Yang mau booster, karena mungkin sering sekali ketemu orang-orang, juga vaksinnya juga masih gratis. Cepat-cepat aja di booster. Diketahui varian baru jenis EG5.1 alias Eris pertama kali masuk ke Indonesia pada Juni lalu. Joko Puji, JAK TV.